Sejumlah tim peserta Piala Asia U23 sudah mendarat lebih dulu di Doha, Qatar. Di antaranya Malaysia, Vietnam, hingga Yordania. Malaysia tiba di Doha, Qatar Sabtu waktu setempat. Mereka datang lebih cepat untuk beradaptasi dengan cuaca dan lapangan di Qatar. Malaysia tergabung di grup D bersama Vietnam, Uzbekistan, dan Kuwait. Vietnam yang menjadi lawan Malaysia di grup D juga tiba di Doha Selasa waktu setempat. Timnas Vietnam senior yang gagal di Piala Asia ingin ditebus oleh para junior mereka yang akan berlaga di Piala Asia U23. Selain Malaysia dan Vietnam, ada Yordania yang menjadi lawan Indonesia di grup A. Mereka akan melakoni laga perdana kontra Australia pada 15 April. Australia yang juga lawan Indonesia di grup A telah mendarat di Doha, Qatar. Salah satu favorit juara ini optimistis dapat berbuat lebih baik dari seniornya di Piala Asia.